Katanya rasa ramyun ini enak banget guys, bener gak ya? Langsung aja aku coba. Oke guys, ini karena aku gak punya air, jadi aku masak es batu dulu sampai cair. Nah ini esnya udah cair, lanjut aku ke Alfamart beli ramyunnya. Jadi ini tuh mie rasa keju. Karena aku suka banget sama keju, makanya aku langsung beli 4 nih. Oke nih, langsung aja aku mau rebus dulu mie-nya. Isi di dalamnya tuh ada mie sama bumbunya. Oke, ini mie-nya udah mateng, terus aku tambahin 1 telur biar kayak lebih creamy gitu kuahnya. Ini aku mau cobain kuahnya dulu. Jadi ini muka aku sampai kaget gitu karena rasa kejunya berasa banget. Dan tipikal kuah yang gurih. Yang bikin aku suka juga dia gak bikin enak walaupun makan banyak. Tekstur mie-nya juga kenyal banget karena dia tuh agak tebel gitu mie-nya. Ini sih mie keju yang paling enak yang pernah aku cobain. Kalian juga harus cobain Wonhae Cheese Ramyun.